semuanya, welcome to GB Seta. So, udah lama banget aku gak nongol di YouTube karena sempat sibuk untuk ngurusin kuliah. Dan kemarinan itu aku kan sempat sakit nih, jadi aku tuh sempat gak ngerawat badan banget, kayak gak pakai lotion dan segala macem, dan akhirnya kulit aku kering. Nah, aku bakal nge-review salah satu brand lokal, ini body care yang aku pakai setelah aku recover dari sakit. So, kalau kalian penasaran apa body care-nya, ikutin terus. Nah, kemarin itu kan kulit aku cukup kering, jadi kayak bikin kayak gak enak gitu loh kalau dipegang, dan jadi kayak bersisik gitu karena bener-bener selama sakit aku gak bisa ngerawat kulit karena ya nama juga sakit kan. Nah, habis itu gak lama aku tuh ditawarin sama Scarlett buat nyobain produknya mereka. Jadi kemarin itu pas aku dapat paket ini itu sebenarnya benar-benar safety karena udah di bubble wrap segala macem, dan di dalamnya itu per itemnya pun udah di bubble wrapin, jadi nggak akan bocor karena itu udah di bubble wrapin semuanya dan udah diisolasi, jadi aman banget guys. Ada 3 lotion, ada 2 shower scrub dan juga body scrub. Nah, yang aku suka adalah mereka itu packagingnya tuh kayak handy gitu loh, jadi nggak bikin ribet juga. Terus yang di lotionnya ini ya, aduh, yang lotionnya itu mereka ada locknya, jadi kayak kalau dibawa buat traveling itu aman banget. Dan walaupun nantinya ininya udah kelepas, masih ada kayak lock on locknya, jadi kalau misalnya kebuka atau ini penyangganya hilang, tetap aman dipakai buat dibawa traveling gitu loh. Terus, jadi semingguan kemarin aku sempat udah rutin banget pakai body scrubnya mereka karena wanginya tuh fresh banget. Sumpah sih, kayak kalau kata orang nyimeng gitu, wanginya wangi banget. Terus habis itu butirannya halus, jadi bikin aku tuh pengen makainya tuh rutin gitu loh karena nggak kasar. Karena beberapa scrub itu kan agak kasar ya butirannya, jadi malas banget buat dipakai sering-sering gitu kan. Nah, karena dia butirannya halus, jadi aku tuh pewe banget makainya. Dan aku udah make kemarinan kayak gini, dan pas di apply tuh bener-bener nggak kerasa kayak pakai scrub, tau nggak sih, kayak cuma pakai shower scrub doang gitu loh. Jadi enak banget sumpah. Dan ini tuh yang aku rasain habis pakai itu tuh kayak lembab gitu loh dan juga halus. Terus di bagian siku kan biasanya kasar banget kan. Nah, itu rada halusan gitu loh pas dipakai. Lanjut. Terus di sini aku punya 2 shower scrub. Di sini ada yang varian mango dan satu lagi yang pomegranate. Tapi yang aku coba tuh yang pomegranate karena kemarin itu aku sempat nyiumin wanginya di Aeon tuh ada semuanya, ada Scarlett ini. Terus aku tuh pengen beli kemarinan, cuman kemarin tuh masih kayak aduh gimana ya, nanti deh gitu kan. Terus kebetulan dikasih sama Scarlett buat aku cobain sekarang. Nah, dan yang aku rasain adalah pas pakai ini enak banget sumpah. Karena aku tuh jarang banget pakai shower scrub kayak gini karena aku kan kulitnya agak sensitif, jadi kalau kayak nggak cocok tuh biasanya merah atau nggak gatel gitu kan. Nah, pas aku pakai pertama kali ternyata nggak gatel guys, dan juga lembut ini kulitku jadinya. Plus aku kira tuh kayak sabun pada umumnya gitu loh, ternyata mereka ngelembapin juga dan lumayan bikin cerah sedikit pas sekali pakai. Karena biasanya kalau sabunan gitu kan kulit jadi rada kering kan, biasanya kalau udah dilap segala macem. Ini enggak guys, lihat ini, biasanya tuh kalau kulitnya kering kulit kalau digesekin pakai kuku tuh ada putih kan, ngebekas lah ibarat. Ini enggak sama sekali guys, enggak sama sekali. Dan itu cuma pakai shower scrubnya doang. Habis itu wanginya nempelnya lama banget, jadi kayak kesannya kayak pakai lotion padahal itu shower scrub gitu loh. Terus yang bikin seneng banget wanginya tuh itu wanginya lama gitu loh, dan kulit aku jadi kayak lembab gitu loh, nggak apa, enak gitu loh dipegang sumpah. Lanjut. Dan yang terakhir ini ada body lotion dari mereka, dan aku tuh dikirimin 3 kan. Yang aku cobain itu yang fresh karena kata temen aku tuh dia wanginya tuh enak seger gitu, dan bener guys wanginya itu floral gitu loh, yang kayak bunga manis gimana tapi nggak terlalu menyengat gitu loh, enak banget dan pewe banget. Jadi pas dipakai tuh nggak terlalu bikin pusing gitu loh kepala. Dan teksturnya kan milk ini kan, kayak
susu gitu kan ya. Karena sebenarnya tuh aku kurang suka aslinya. Karena kebanyakan lotion yang teksturnya kayak gini itu di aku kurang gampang nyerapnya, jadi lama banget. Tapi pas aku nyoba punyanya Scarlett, gak nyampe 1 menit udah nyerap. Aku kan bingung ya. Terus packagingnya mereka ini benar-benar aman. Karena nih, ini kan ada locknya nih. Iya, bisa bukanya guys. Ini ada locknya. Dan di ininya tuh masih ada yang kayak open sama close. Jadi kayak walaupun si locknya hilang, ini masih bisa dipakai gini aja. Dan mau lihat guys, pas pakainya tuh PW parah nih ya, aku lihat ini. Nih segini aja. Oke. Sumpah sih. Nah. Awalnya emang kayak gini. Kita liatin bedanya kulit aku yang udah pakai lotionnya sama yang belum pakai, oke? Okay? Ini perbedaannya, lihat nggak yang sebelah kiri itu dia lebih cerah gitu warnanya dan nggak kusam, sedangkan yang kanan masih rada kusam karena belum pakaiin lotion sama sekali. Kebetulan kan tadi aku habis mandi dan belum pakai lotion, jadi aku nyobain punya Scarlett aja sekalian ngeliatin ke kalian bedanya. Kelihatan nggak sih? Tuh. Dan lebih glowing, ya iyalah pakai lotion, kok nggak glowing aneh dong. Dan wangi banget, sumpah sih. Dan ini udah nyerap guys ke kulit, padahal aku kira tuh lotion yang kayak gini tuh bakal nyerapnya lama kan, ternyata cepet guys punya Scarlett. Nah body care dari Scarlett ini udah aman banget karena udah terdaftar di BPOM dan juga free animal testing guys. Nah mereka itu punya kandungan glutathione dan juga vitamin E yang bisa melembabkan, menutrisi dan juga mencerahkan kulit kalian. Nah per itemnya sendiri itu mereka harganya terjangkau banget, harganya tuh Rp75.000 dan mereka itu punya paket gitu, jadi isinya 5 item itu harganya cuma Rp300.000 dan mereka akan ngasih kalian bonus. Nah, kalau kalian pengen nyobain, nanti aku bakal taruh link mereka di description box. Di situ ada link dari IG mereka dan juga Shopee mereka. So, segitu dulu review dari body care yang aku pakai akhir-akhir ini yang nolong banget kulit aku jadi mendingan kayak sekarang. So, jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kalian. So, see ya!